dan hadir Mas Dandim kepada mewakili kepada para pimpinan OPD serta para pengurus klub dan tentunya para atlet yang saya banggakan. Pertama-tama patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena akhirnya perjuangan kita bisa terjadi di Sanggau. Dan bisa selesai dalam malam hari ini. Pertama ketika kami diadakan kepada saya ingat juga pada saat Sarja melaksanakan event sebagai klub, saya berpesan kepada pengurus PBSI supaya ada satu event yang memang dikelola oleh PBSI sendiri, bukan oleh klub. Dan ketika itu saya sampaikan bahwa sudah ada beberapa cabang olahraga yang memiliki event khusus. Karena selama saya memimpin sejauh ini, saya tidak akan mau membuat bupati. Saya ingin membuat event yang abadi. Sepak bola puncaknya dalam APK. Kemarin Owi sebenarnya adalah Bapak Jiri Nangkah, tapi tidak jalan seterusnya. Sehingga sampai hari ini macet. Dalam nanti sedang berjalan. Lalu, ya, berikutnya event yang sedang semangat juga adalah motocross. Bim, dah dibuka belum? Lupa duitnya. Di, baca angkanya di situ nggak ada? Dicilik lah. Kaji sini, Bapak. Duitnya? Dan saatnya penyerahan piala Firman Troya, oke tahan potong. Iya, kasih senyum yang paling manis. Iya. Senyuman. Boleh. Ya, kita senyum bagaimana baiknya nih? Fotonya. Selamat kepada PB Cobra. Yeah.